Hai semua, bertemu kita lagi di Aku Rasa. Kali ini saya akan ke Krabi, Thailand. Destinasi popular bagi pelancong. Bukan naik kapal terbang, sebaliknya melalui jalan darat. Perjalanan bermula dari Ipoh dengan anggaran perjalanan sejauh 610 km melalui Bukit Kayu Hitam. Selepas pemeriksaan imigresen, saya singgah di Hat Yai terlebih dahulu. Saya bersiar-siar menaiki tuk-tuk sambil mencari tempat makan. Alhamdulillah di Hat Yai tak sukar mencari makanan halal. Saya singgah di restoran Hamid, terletak betul-betul di tengah pekan Hat Yai. Okey, alhamdulillah kami dah berada di tengah-tengah bandar Hat Yai. Dari awal pukul 8.30 pagi tadi bergerak daripada Cemoh, juga di sini sikut ada urusan kenderaan dan terus ke immigration sampai di padan lebih kurang pukul 3 petang. Dan malam ni kami disajikan dengan makanan halal. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Syukur tak bersisa makan malam ni. Ha, makanannya tak mengecewakan di samping layanan baik dari tuan kedai. Hari kedua. Sebelum kami sambung perjalanan ke Krabi, kami telah singgah di Magic Eye 3D Museum. Okey, sekarang kita berada di tengah-tengah bandar Hat Yai. Di belakang saya ni, Magic Eye 3D Museum. Okey, jom kita tengok. Magic Eye 3D Museum ini sangat sesuai untuk dikunjungi bersama keluarga atau rombongan sekolah, kelab, persatuan dan lain-lain. Kelainan Magic Eye 3D Museum ini, dia bukan sahaja dipenuhi lukisan 3D. Ianya juga ada persembahan silap mata. Malangnya saya tak dibenarkan merakam. Kalau nak tengok silap matanya, datanglah ke sini. Keluar museum, perut lapar. Sebelum ke Krabi, saya singgah di Samila Beach untuk makan tengah hari. Magic Eye 3D Museum dengan Samila Beach jaraknya hanya 30 km. Okey, kami sekarang berada di Samila Beach, Songkla. Sambil jalan-jalan makan-makan, ni dia. Nasi goreng seafood macam sedap. Belum tahu lagi. Okey, mari kita makan. Alu, mari makan. Habis makan, saya sambung perjalanan ke Krabi
jarak Samila Beach ke Krabi adalah sejauh 300 kilometer. Nak tahu apa yang ada seterusnya? Ha, jangan lupa menonton episod seterusnya di Aku Rasa. Jumpa lagi.